selamat datang ke siri Kutip Suara. Ha, korang campak saya yang kutip. Ya, mesti korang tertanya-tanya kenapa pula wujud jelmaan lain kat sebelah aku. Aku pun tak tahu kenapa produser aku letak orang lain kat sebelah aku. Pitanya kau dengan aku. Okey, Syah, kenalkan diri kau sebab ramai yang tertanya-tanya nak minta nombor semua nanti susah aku. Okay, so hi, aku Ocha. So aku telah ditugaskan untuk menyertai Wafa dekat siri Kutip Suara ni. So terpaksalah aku teman dia juga. Wah, terpaksa. Okay Wafa, kita tak payah banyak borak. Sebenarnya kita nak cakap pasal Bazram kan kali ni. So kau pernah dengar tak pasal Bazram? Okay, mula-mula aku dapat dengar nama Bazram ni. Aku ingat cerita kata ni. Aku tak ada dengar tu Bazram tu. Mesti korang tak tahu kan? Kalau korang tak tahu, kita invite. Siapa hari ni? Aku macam nervous sikit nak invite dia sebab. Sorry. Dengan cantik sangat. Oh, cantik sangat. Oh, macam mana kita semua? Betul lah tu, tapi tak apa kita panggil juga. Okay, so kita panggil Farah. From Dona. Dia datang jeng-jeng hidungnya. Nama cantiknya. Wow. Mengadu lah. Okay, hi. Assalamualaikum. So, salam. Farah, penulis juga macam korang. Ingat korang je boleh jadi penulis. Mana tahu. Oh, tu baru. Jadi penulis lah ni. Tiga orang ni. So, korang nak tahu pasal hubungan intim ke, kecantikan ke. Wafah suka kan. Yang hubungan intim tu, I tahu. Korang mesti baca kan. So, boleh tengok dekat Dona. Ah, tapi kita tak nak cakap pasal hubungan intim kat sini sebab semua-semua tak intim pun. Sebab terasa kita cakap pasal Bazram kan? Bazram tu apa? Ya, nampak? Itu kita nak cakap sebenarnya. Walaupun hubungan intim, Bazram tak pernah ada kan? Okay, Bazram ni, ini singkatan untuk Bazar Ramadan. Bila kita sebut pasal Bazar Ramadan ni, kau akan ada satu juadah atau lauk lah yang bulan puasa je benda ni akan jadi istimewa. Betul. Betul. Macam aku, kat kampung aku kan, ikan talapia masak cili. Okay, so Farah pula. Okay. Apa juadah yang you suka? Juadah yang I suka. Juadah yang I suka sebenarnya banyak. Sebab I ni pergi je, I nampak orang ramai yang saya pergi. So kalau macam Ocha pula. Tak tahulah. Sorry. Macam suka aku kan? Okay, sorry kan. Okay, so kalau macam aku suka kuih sampan. Kuih sampai yang petak. Oh, tepung pelita. Yes. Okay, bercakap pasal bazar kan. Korang ada tak favorite bazar korang yang tempat korang pergi? Haruslah ada. Confirm orang semaju, Fik. Sebab dekat situ kan, setiap hari artis mesti turun. Inilah artis dia. Yakinnya kamu. Oh, wow. So, makanan-makanan ni pun sedap. Bukan je roti john labu-labi tau. Air jagung beratur. Ui, gila tu. Jagung tu yang beratur? Jagung tu yang beratur. Kalau macam aku tak kira bazar tu ramai artis baru aku suka. Aku suka bazar yang murah. Okay, so macam aku pula, aku tak suka sangat pergi bazar sebab aku suka masak. Alhamdulillah. So, siapa cik cari isteri tu? Hai. Kalau tak nak boros pergi pasar, pergi bazar lah maksud aku. Macam aku kan allocate money dalam RM15. Kalau lebih daripada tu, aku minum je lah yang pahit. Wafa, macam tu. Aku tak boleh weh, macam tu. Sumpah. Aku akan beli je. Memang aku akan beli juga. So nak tak nak kan? Aku tak boleh pergi. Kau tolong beli kan? Bajet lah. Kau tolong beli kan? Aku bagi RM10, kau beli kan? Oh, ya ke? Siapa yang tolong beli kan tu? Aku orang lah nanti. Artis gila dah ni. Artis eh. Tolonglah bulan Ramadan korang ni. Tolonglah faham kita orang Ramadan ni. So memang kau kan bagi orang duit. Aku tak boleh lah kawan. Memang nak subi awak aku kat situ. Oh, so hari apa yang kau makan biawak? Ha, aku hari-hari so aku nak subi awak. Farah, kita nak you bagi ucapan sikit lah untuk penonton-penonton Kutip Suara. Cakap dengan orang jangan membazir. Sepatah dua kata je, jangan berpanjang. Okey, sepatah dua kata je. Jadi? Okey. Dah. Tak. Okay. Pandai korang kan? Boleh kan? Betul. Okay. So, serious? Kepada yang sesiapa nak pergi bazar tu, silalah beli. Tapi, macam aku suggestkan kat korang, belilah satu hari satu jenis lauk je. Pandai-pandailah. Air tu kalau korang nak minum air manis kan, korang buatlah kat rumah. Aku rasa lebih better. Okay, aku sahaja macam ni. Kalau korang nak baca banyak lagi artikel menarik daripada We All, boleh pergi dekat dia.com.my. Follow je lah Instagram kita orang dekat @dia.my. Dalam tengok kita orang membawang ni, follow je lah dan subscribe kita punya YouTube channel. Betul tak? Betul. Okay lah, bye-bye semua orang. Bazram!
Selamat beramal. Selamat buka.